Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita menarik di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, ada cerita tentang ironi masyarakat di atas tanah yang mengandung emas dan cerita dari komunitas taring babi. Anda bersama saya, Besti Siregar, dalam Asia Calling Your Window on Asia. Hanya untuk menyambung hidup, sejumlah perempuan di Desa Malasari Bogor, Indonesia, setiap malam memulung sisa tambang PT Aneka Tambang. Dengan sembunyi-sembunyi, mereka masuk ke dalam dan mengambil sisa bebatuan yang masih mengandung emas. Hasil yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi. Seperti apa perjuangan para perempuan ini memungut bongkahan batu yang mengandung emas? Berikut liputannya. Lewat tengah malam di kampung Cikoret, Desa Malasari, Bogor, Indonesia, di saat orang-orang terlelap tidur, Ami bersiap-siap berangkat menuju suatu tempat. Di luar rumah, beberapa orang teman Ami menunggu. Mereka lantas berangkat, berjalan menembus gelapnya malam. Arahnya kemana nih, Bu? Arahnya ke belah sini. Apa nama ininya, Bu, yang kita tuju? Hah? Nama ininya yang kita tuju apa? Tempatnya? Tempatnya level 700. Level 700 yang dimaksud Ami adalah lokasi pertambangan PT Aneka Tambang atau Antam, sekitar 1 km dari rumahnya. Di sana mereka hendak memungut sisa-sisa galian yang tidak terpakai. Biasanya pertama kali yang Ibu lakukan begitu sampai sana apa, Bu? Itu kalau ada cepat-cepat tuh pulung batu. Kalau enggak ada tidur-tidur tuh di pasisian gitu. Sambil nungguin buangan. Biasanya tuh ada truk. Buka ya itu mobil yang suka bawain podot gitu. Huh? Mobil beloader gitu. Berapa banyak biasanya? Yang beloader itu kadang-kadang 5, yang mobil kayak lospak itu ada 3. Ya, bebatuan sisa PT Antam diangkut menggunakan mobil truk dan kemudian dibuang ke tempat pembuangan. Batu-batu itu yang jadi incaran Ami dan teman-temannya. Ini adalah pekerjaan yang beresiko. Ami dan kawan-kawan harus sigap menghindari patroli keamanan PT Antam. Apabila ketahuan, mereka akan ditangkap. Biasanya jam 2 lewat mobil. Jam 2? Oh, siun ibu perike di jalan. Ibu, iya, kalau ada patroli, kita suka ngumpet gitu. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kami tiba di level 700. Ami, teman-temannya menyelinap ke dalam untuk mengambil sisa-sisa bebatuan itu. Pemulung limbah pertambangan di sini jumlahnya bisa mencapai 50 orang, semuanya perempuan. Mereka berharap masih ada sisa-sisa kandungan emas di bebatuan itu. Menjelang pagi, Ami tiba di rumah membawa karung yang berisi batu-batuan sisa tambang. Ia berharap ada butiran emas di sana dan bisa ditukar dengan rupiah. Ini belum kelihatan, Bu, ya, ada emas atau gimana, Bu? Belum kelihatan. Nanti bisa tahu ada emasnya gimana, Bu? Mekal. Ini kalau sudah jadi ini. Kalau sagagung mata eureun gitu kan. Apa teh, Bu? Iya, di mandi di. Ini urat-urat. Belum ketemu gitu, ditumbuk kayak diolah. Masih panjang proses menemukan emas di dalam limbah ini. Sekalipun ada, nilainya tidak seberapa. Paling-paling kalau lagi dapat cuma 50 ribu, ada 30 ribu. Dipakai apa biasanya itu uangnya, Bu? Pakai resiko, pakai jajan anak. Rupiah yang didapat Ami dan Uni tidak sebanding dengan resiko yang didapat.
ditangkap dan dipidana. Kenapa mereka sampai melakoni pekerjaan berisiko ini? Mengapa kehidupan warga Malasari tetap miskin, padahal berada di atas tanah emas?